Mini gak boleh nangis. Mama aturin apa sama kamu? Oma bukannya menjaga citra keluarga kita, malah mengacaukan semuanya. Oma telah memisahkan kalian dan juga menghancurkan kebahagiaan kalian. Kehilangan orang yang kita kasihi memang sakit. Dengan kondisi Oma seperti ini, bagaimana dengan kamu? Maafkan Oma ya. Oma ada sesuatu untuk kamu. Mama kamu. Winnie. Duduk yang benar dong. Lu yang nyenggol. Tugasnya kalian. Biar semuanya kena. Toki, kamu ini gimana sih? Masa foto kayak gini kamu kumpulin? Winnie. Win, coba sini bapak lihat tugas kamu. Banget nih, komposisinya kena, balance-nya kena, hitam putihnya kena, ini mah top abis, Win. Nah, tugas nih kayak gini, jangan kayak yang satu itu tuh, mana sering absen pula, ya? Iya, Pak. Thank you. Saya pamit dulu ya. Oke, thank you, Win, ya. Gak kena kemana-mana itu, yang gak artistik. Bener juga sih, kata Parian. Jangan salah lu. Ini tuh hasil karya masterpiece. Gak sembarangan orang bisa ngerti hasil karya gue. Gimana kalau disusunnya gini aja? Terus, lu bilang aja kalau ini tuh konsep Blue Green. Gimana? Iya ya? Bener-bener. Kenapa gua gak kepikiran ya? Keren. Asik banget. Go Green. Oh ya, kenalin nama gue Rocky. Oh ini. Oh ya, thank you juga ya tadi. Oh, sama-sama. Kan udah gue bilang kalau gue itu bisa menghasilkan karya-karya yang bisa kena. Ya udah ya, gue duluan. Ma, gimana dagangannya hari ini? Ya gitu deh, Hoki. Nggak ada yang spesial. Tapi untung hari ini tukang pandi nggak datang. Kalau udah dia datang, aduh, Mama sebel banget deh. Kerja enggak? Lagi ya. Mending kalau dagangan kita tuh laku keras gitu loh. Tapi Rocky udah bilang sama pedagang lain, kalau tukang tagih itu datang, cepet-cepet kasih tahu Rocky. Nah kamu gimana hari ini, kuliah kamu? Ya biasa-biasa aja, Ma. Biasa ngasih tugas,
ke dosen paling primitif di kampus. Tapi Rocky bisa lewatin hari ini dengan lancar. Tumben gak ngedumel. Mam, pokoknya Rocky janji. Rocky kuliah yang benar, Rocky cepet lulus, Rocky kerja, Rocky punya uang. Biar mama gak susah-susah lagi kayak gini. Ya, Mam? Rocky, kau yang menang penolong yang Tuhan kasih buat mama. Thanks ya, Rocky. Iya, Mam. Gua mau nunjukin lu sesuatu. Jangan dibuka ya matanya.